What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin lagi internet cafe simulator warga sempak ya kan, warnet sempak maksudnya ya. Langsung saja kita sudah berada di lorong rumah, apartemen gue. Langsung dah, langsung gaskan, berhubung di situ duit gue sudah banyak banget sampai 47.000. Dan pada hari ini pada lantai 1, gue masih belum mau sampai ke lantai 2 ya, walaupun lantai 2 udah dibangun gitu. Oke, ada CPU. Katanya kemarin tuh ada yang nge-WA gua gitu kan. Katanya beli-beli di sini Pak lebih murah gitu kan. Waduh, mantap banget dah, langsung dibeli. Wah, ini langsung dibeli. Mantap banget, hari ini gua mau beli itu padahal. Ini apa nih? Sangkut teh. Waduh, udah gila. Oke, beli pizza dulu, langsung kenyang nih. Please lah, ini nyangkut apa sih? Cucukannya ini pula. Oke, udah tadi ya. Tadi ternyata keyboardnya yang salah gitu kan. Udah langsung gua buka ini, langsung kita unboxing di dalam warnet ya kan. Langsung saja buka. Dan by the way, kemarin itu ini dia. Gua kehilangan sapu, coy. Sapu gua hilang loh, di mana? Gua enggak bisa bersih-bersih kemarin itu sehari buka kemarin buka tapi enggak dibersihin gitu loh warnetnya. Jadi hari ini aduh bakal balas dendam nih. Oke, dan di sini juga bakal gua letakin sebenarnya ini buat ngeletakin ini makanan paman ini, cuman ternyata makanan itu bisa dibeli. Bisa langsung diambil di sono gitu kan. Gua kira harus disediain dulu mejanya. Oke, langsung saja dibuka dulu. Dan pada hari ini gua masih belum bilang ya kan, hari ini tujuannya apa nih bikin videonya, Bang? Hari ini videonya adalah bikin video game, video konsol ya, kayak rental PS tapi yang VIP. Waduh. Dan di sini kalian lihat warnetnya udah gua bedain juga tempatnya ya. Tempatnya kayak gini jadinya, susunannya kemarin itu kan hadapnya kayak bukan kayak gini kan, kayak gini nih. Set. Nah, kayak gitu cuplikannya ya di episode kemarin. Dan sekarang ini udah gua lebih enak ya, ini lebih enak buat lewat-lewatnya, mantap sekali. Dah, langsung digas. Dan di sini juga ada kemarin itu yang nge-WA gua, katanya ruangan jangan sampai terlalu panas, Bang. Bener banget. Pernah ini ruangannya sampai very hot. Waduh, kepanasan jadinya ya. Mana temperaturnya? Nah, ini ya temperatur di sini very cold. Wah, very cold ya. Di sini sengaja gua very cold kan karena yang ada di sini gua, coy. Jadi di sini ada 1, 2, 3 AC. Mantap banget. Oke, dan di sini masih anjay. Very cold. 7 derajat kedinginan ini, woi. Beku. Aduh. Di sini 10 derajat very cold. Aduh, kedinginan, woi. Salah. Katanya kemarin itu dia nge-WA gua jangan sampai kedinginan ya, very cold ya. Karena kalau terlalu very cold ya, kedinginan, itu malah jadi nggak betah mereka. Kok malah dibuang atuh? Oke, letakin di sini nih. Udah, gua pindah-pindahin dulu. Soalnya di sini hot nih. Very hot. Very hot deh. Di sini very hot, coy. Coba ya. Coba kita periksa tuh. Di sini very hot asli. Apalagi di lantai atas. Ah, sini warm loh, anjay. Oke, coba nih, di sini very cold, sini warm, sini di atas sini kalau nggak salah. Wah, ini nipu gua nih kemarin. Kemarin ini very hot, anjir. Very hot. Di sini apa? Ah, very cool. Oke, bakal dipindah-pindahin aja deh. Di sini tadi dikurangin satu lagi. Di sini ambil nih, 2 aja deh, cukup ya. Apakah 2 cukup? Soalnya ada kipas 1 gitu loh. Oke, letakin sini 1. Oke, rencananya di sini yang mau gua buatin konsol game VIP gitu kan. Berarti VIP di sini masih belum VVIP gitu. V-nya masih 1. Jadi di sini bakal gua jadiin konsolnya sini 1 dan sini 1. Cuman ada 2 orang dalam sini gitu kan. Jadi mereka bersebelahan, namun nanti disekat di tengah sini ya. Disekat apa nggak tahu juga, kayaknya cukup 1 deh ya. Ini ngapain, weh? Hah? Bisa main? Kok main? Main laptop dia di sini loh. Nggak di gua nggak nyuruh bisa di sini. Aduh. Gua kira di situ belum dibuka masih atuh. Ya udah deh, dia mau makai gitu kan. Aduh, Bapak, jangan masuk dulu ya, Pak. Ini bukan disediain untuk Bapak. Ini kita arahnya harus mukulnya lewat sini nih. Jadi dia kepentalnya ke arah sana. Noh. Kalau dia kepentalnya ke arah komputer, nanti komputernya malah jadi
berantakan. Oke, langsung saja kita bakal use komputer. Di sini bakal nyalain dulu, bakal beli-beli konsol ya. Konsol kemarin itu udah ada, beli yang hitam gitu. Yang beli yang hitam itu di toko loak kemarin ya. Dan langsung saja kursi tadi udah ada ya, kursi gaming paling mahal kayaknya itu udah. Ini 2000, ini 2100, 2900 tadi ya. Oke, paling mahal udah tadi udah ada ya. Berarti game konsol, game konsolnya sekarang yang lebih mahal yang warna putih ya. Kayaknya 3200 tuh paling mahal ya. Oke, soalnya itu VIP ya, jadi kita beli yang paling mahal aja. Dan juga konsolnya nih, sticknya. Sticknya yang paling mahal mana? Ini. Oke, berarti dua ini ya. Dan pakai headset. Nah, dan juga kemarin ada yang bilang kalau nya di komputernya itu diletakin headset, berarti dia enggak akses yang enggak-enggak gitu ya. Jadi diletakin headset biar aman. Bagus, bagus. Mantap banget. Terima kasih kepada kemarin siapa ya? Ini bentar. Terima kasih kepada Alia ya, dia udah nge-WA gua dan beritahu gua tentang hal ini ya. Dan kita juga bakal beli table-nya ya. Table-nya yang paling mantul mana ya? Yang paling mahal ya. Kita lihat dulu ya. Yang paling mahal biasanya paling mantul ya. Cuman yang paling bagus ini deh, yang hitam ini ya. Oke, satu udah ya, TV-nya. TV LCD-nya kan kalian ada komen kemarin, "Bang, TV LCD-nya 3 katanya." Cuman ini masih VIP, jadi cuman 2 aja gua latengin dulu ya. Oh, ini LCD-nya nempel di dinding ya? Oh iya, berarti nanti VIP ini untuk 2 orang aja deh ya. Untuk 2 orang saja, soalnya nggak ribut ya kalau main berdua ya. Oke deh, nanti kalau VVIP itu baru yang sendirian ya kan. Jadi hari ini kita yang 2 aja dulu ya. Oke, langsung saja, berarti gua harus beli satu lagi ya. Satu lagi meja dan TV, harusnya tadi 2 udah cukup soalnya udah lebar itu kayaknya, nanti kita lihat lagi. Oke, di sini lagi game konsol ya. Game konsol perlu TV atau monitor sih? Bingung nih gua ya. Aduh, nih beli lagi satu. Oke, beli ini lagi kursi gamang ya. Kursi gamang lagi satu. Oke, kayaknya udah ya, cukup tinggal tunggu sampai selesai. Oke. Tadi ada maling enggak masuk ya? Anjay, gua nggak ngawasin dari tadi lu. Apakah ada barang gua yang hilang? Oke. Masih aman semuanya. Ini PC gua nggak ada. Fix. Ada maling tadi pas gua lagi order barang. Yah, PC hilang. Maling kampret. Bodyguard nggak ada gunanya. Katanya emang benar bodyguard cuman jagain orang-orang yang nggak bayar ya. Aduh, yaudah deh. Bodo amat lah. Yaudah, bodo amat. Dan di sini kita cek dulu ya. Kita cek lagi temperatur. Sini very cold ya. Oke, bagus, very cold. Di sini masih very cold. Aduh. Masih ya? Di sini juga masih nih. Di sini gimana nih? Sini udah cold ya, udah mantap lah. Soalnya yang warna hitam gua ya, AC-nya beli. Jadi itu dingin banget kayaknya ya. Yaudah deh. Sini cuman very cold, guys. Yaudah deh ya, gua pindahin lagi deh. Gua pindahin lagi satu ya. Di sini berarti AC-nya cuma satu aja. Kita pindahin aja deh ke atas. Atau di sini deh, ruangan sini masih belum ada nih AC-nya. Jadi gua bakal letakin sini. Mana nih? AC-nya kemarin gua banyak banget beli soalnya very cold, guys. Very hot. Kepanasan banget, kasihan dia ya. Jadi makanya gua langsung ngegaskan, belinya banyak banget. Oke, di situ. Oke, yang ini aja ambil, langsung kita pindahin ke tangga lantai sini lagi. Jadi disambutnya tuh dingin gitu kan, Widi. Suasananya tuh dingin gitu loh, gua pengennya. Oke, mantap, udah diletakin di situ. Nice. Kayaknya udah temperaturnya sudah semakin menurun gitu kan, bagus. Ini jam berapa sih? Sudah masih jam 6 sore. Oke. Langsung saja kita ambil unboxing. Oke, ini apa tadi gua ambil nih? Oke, meja, bagus. Meja yang duluan dulu kita ambil soalnya di sini mau diletakin di sebelah sini, cuy. Oke, meja. Konsol game nggak perlu meja kayaknya ya. Mejanya kecil. Edeh, kocak. Meja lagi mana? Mana meja lagi? Meja. Black design table. Nah, ini dia nih. Nah, ini kayaknya nih. Kita berani kayaknya nih. Nah, tuh kan. Oke, kayaknya nggak perlu meja ya. Konsol game. Konsol gamenya tinggal diletakin di bawah. Yaudah deh. Udah kebeli. Juga. Sticknya udah satu. Ini juga langsung diletakin di sini. Stick. Sticknya juga kecil gitu loh. Tuh kan. Diletakinnya di mana, guys? Kok nggak bisa di atas sini? Oke, kita lempar dulu. Yaudah, kita unboxing lagi deh. Gua bingung nih. TV LCD. Nah, coba TV LCD lagi. Kok nggak bisa diletakin? Woi. LCD ini kayaknya nempel ini. Nah, kan?
Tuh kan nempel. Berarti nggak perlu meja tuh. Bentar ya. Oke, mungkin konsolnya memerlukan PS-nya dulu, ya kan? Jadi gua ambil LCD-nya lagi, letakin dulu di dalam ya. Mungkin perlu PS-nya dulu baru bisa dipasang di sini. Oke, langsung nyos. Mantap. Langsung lagi unboxing, mana PS-nya nih? PS. Nah, game konsol white ya kan, langsung diambil, letakin. Kayaknya beda meja ya, guys. Ini nanti bukan buat VIP aja nih. Ih, salah juga. Aduh, dibuang dulu dah. Mana ya? Oke, unboxing semuanya dulu deh. Mana ya? Oke, kita pesan lagi ya. Kita coba lihat dulu ya table-nya. Aduh, gimana ya guys? Di mana ini? Gimana? Woi. Masa game konsol nggak pakai meja? Jadi pakai apa? Diletakin di mana gitu loh PS-nya? Di bawah nggak bisa. Jadi gimana? Oh, ini dia game konsol table. Iya. Ini ternyata ya khusus mejanya ini ya kawan-kawan. Jadi harus ini mejanya. Jadi ini juga TV table, komputer table gitu kan. Oke. Jadi ini black design table nggak cocok ya. Cuman satu ini yang cocok buat untuk game konsol. Aduh, baru tahu. Oke, jadi langsung saja ini gua udah beli satu lagi gitu kan. Langsung saja digaskan dan langsung keluar dulu. Kayaknya udah tadi ya. Tadi gua udah pindah satu. Oke. Game konsol, joystick. Oke, di sini meja. Bukan. Ini berarti letakin dulu di situ. Ini mejanya kita pindah dulu. Pindah dulu ke sini biar jos. Nah, di sini nanti buat VIP-nya warnet ya, VIP warnet. Jadi langsung saja di sini meja game console table. Nah, nih langsung udah digaskan langsung di dalam sini nih. Nyos. No. Oke, diletakin di sini. Nyos. Nah, sip dah. Ini terus diletakin di atasnya mantul di sini kan. Nah, biar rapi. Terus di sini lagi. Sini juga letakin. Nah, biar rapi. Oke, apalagi nih? TV-nya ini bos, udah dong TV-nya. Oke, harus nyentuh ternyata, harus menyentuh meja ya. Ini memang nggak presisi amat ya kalau nya kayak gini. Nah, tinggiin lagi dong. Kelempar. Nah, kayak gini. Oh, dipasang ulang. Ternyata bisa lebih tinggi ya. Jadi kalau kayak tadi udah gila tuh, terlalu rendah gitu kan. Oke, letakin sini. By the way, ini bagaimana pendapat kalian? Warna dindingnya warna biru, apakah sudah bagus? Dan warna bawahnya kuning, kok terlihat kotor ya kalau warna kuning? Aduh, jadi tolong ya komen di bawah sebanyak-banyaknya biar nanti kita rubah aja warnanya kalau nggak cocok ya. Oke, langsung saja ini ambil lagi konsolnya nih kayaknya nih. Ini apa nih? Meja nih kayaknya. Oke, langsung saja digaskan. Meja sebelah sini belum nih. Nah, tinggal letakin di atasnya cuy. Ting. Nah, oke, mantap sekali. Dan tinggal ini. Tinggal letakin langsung di atasnya sini. Blam. Oke, tinggal apa lagi? Ininya dipasang lagi. Set. Nah, oke, tinggal kursinya ya. Kursi gamang ini langsung diambil di sini. Ini udah tengah malam ini sebenarnya nih. Udah tengah malam, udah tutup ini ya. Nggak ada yang berkunjung lagi di malam hari gitu kan. Cuman gua masih mau bekerja di sini. Ini kejauhan. Kursinya kejauhan cuy. Oke, ini mungkin udah cukup. Main konsol biasanya lebih mundur gitu kan. Soalnya nggak pakai keyboard ya kan. Jadi langsung saja. Bapak tolong ya pak. Ini saya dengan segala hormat ya pak. Bapak ini mengganggu. Ini nggak ada maling kan. Maling gua gebuk. Oke, langsung saja beli lagi nih. Beli lagi apa ya tadi ya? Beli poster. Poster ya, ini poster nih. Gua perlu poster. Mana? Amazon terus poster. Nah, poster sini berarti letaknya adalah gamer. Nah, ini dia nih. Yang mana ya? Yang ini atau ini ya? Soalnya ini apa sih? Yang ini kita perlunya soalnya ruangan stick ya kan. Jadi kita beli ini aja, beli ini sebanyak-banyak kan nih kayaknya. Gua samain aja sih ini semuanya. Bentar ya, gua beli dulu soalnya ini lama. Gak bisa, seandainya nih ya, bisa langsung misalkan beli 10 gitu kan, langsung di loading. Jadi gak perlu nunggu satu-satu kayak gini. Oke guys, kembali lagi. Sekarang udah pagi dan gue bersih-bersih kan. Namun di bawah sini gak bisa dijangkau nih. Jadi bagi kalian yang tahu caranya buat ngejangkau di bawah situ gimana, caranya tolong di komen di bawah ya. Gue gak tahu banget. Itu soalnya di bawah sini sulit banget tuh, gak bisa dijangkau ya. Jadi gak bisa dibersihin. Jadi gimana? Gitu loh, ya udah diberin aja lah. Oke, udah buang. Oke, dalam sini bersihkan. Oke, langsung udah bersih di sini. Dan di sini juga, nah ada aja kotor. Ya udah deh. Oke, dan posternya udah gua pasang satu di sana. Langsung pesan lagi, kayaknya masih kurang. Langsung saja dipesan terus, ya kan. Lebih juga nggak apa-apa. Nanti buat di atas, gampang.
Oke, okay, gamer play and win gitu kan. Langsung saja di sini mana lagi unboxing terus. Kayaknya udah banyak nih. Nah, mantap kan? Mantap jiwo. Oke, okay, ngalangin jalan bodo amat di sana, enggak ada yang lewat juga. Walaupun warnet gua rame, coy. Ya, jangan sembarangan nantum ya. Sekarang warnet gua udah rame banget nih. Orang berdatangan. Soalnya konsolnya juga banyak. Dan juga gua diberitahu kemarin tuh konsol dibanyakin katanya. Konsol itu tapi konsol yang itu mungkin diratain. Oke, mantap. Konsolnya kayak gini kayaknya dia. Soalnya banyak pengguna yang kayak gitu, guys. Jadi daripada game konsol ini kayaknya ya, dia yang WA itu ya, dia lengkap banget loh. Separagrapan gua dibikinin. Terima kasih banget kepada Alia ya. Dan terima kasih juga pada yang komen-komen terus ya. Thank you. Oke, akhirnya ada penggunanya. Padahal ini masih dalam tahap reparasi ya. Oke, Widi main PUBG kah? Ini konsol loh. Enggak ada PUBG, weh. Oh, tadi Minecraft ya. Minecraft emang bisa ya di PS. Enggak tahu juga sih. Oke, okay, dah kita letakin lagi di sini. Itu main game apa sih? Oh, ya Minecraft tuh. Minecraft tapi versi Battleground ya. Dan juga tadi ada juga yang mau beli. Ini mau beli minuman. Bodoh amat gua, males ya. Gua lagi reparasi kayak gini, enggak mau ngelayanin orang ya. Sulit coy, nganter-nganter ya. Jadi aduh, seandainya ada ya kawan-kawan kita nyewa orang lagi buat nganter-nganterin makanan gitu loh. Soalnya sulit banget gue mau bikin reparasi, bikin suatu suasana baru lagi. Misalkan ini ruang VIP gitu kan. Namun ada yang nagih gitu buat minuman, ya gak bisa lah. Gimana tuh? Oke, dah kita beliin deh. Satu deh kita coba ya. Gue mau percobaan deh. Nah ini tadi ya, minuman. Oke, minuman kita back. Kayaknya bisa nih ya. Dia mau beli minuman. Terus di sini mana nih? Belum dibikinin gak, Pak? Pak, bikinin lah, hei. Kampret. Gaji buta dia ya. Gak gua suruh-suruh bikin makanan gitu loh. Oke, poster lagi. Sambil kita beli ya, sambil kita tunggu tadi minuman tadi udah dibikin, Pak. Pikir sama otak sikit. Minuman. Nah, maling. Ada maling sudah mulai mengintai. Dia nggak kesini. Gebukan gua mana, wih? Wah, jangan-jangan gebukan gua yang dia ambil gitu kan? Udah gila tuh. Nah, kesini dia. Udah ketahuan Anda mau kemana? Hah? Mana? Oke, dah langsung dah kita letakin lagi kembali di sini. Poster kayaknya masih perlu lagi. Poster ini banyak banget, masih poster ya. Langsung saja beli lagi. Oke ya kawan-kawan, sekarang udah kembali lagi di sekarang, banyak banget, udah 5 buah nih gua order. Ini poster ya, dan posternya udah semua mengelilingi ini ya. Kira-kira menurut gua lumayan bagus kalau dikelilingin kayak gini ya. Tinggal sebelah sini lagi dikelilingi kayak gini ya kan, jadi lumayan merata semuanya gitu kan, sekitar 5 lagi. Oke, mantap. Kayaknya ini bagus ya, lebih berwarna gitu loh guys. Nah, soalnya ada cahayanya gitu loh dari ininya. Jadi langsung saja bisa dipakein ke semuanya, ke semua sisi. Ini cukup kiri dan kanannya aja, soalnya ada AC sudah di situ ya. Jadi ketutup nanti basah gitu. Logikanya gitu kan, basah nanti kena AC gitu kan. Oke, ini letakin di pinggir sini lagi satu. Ini kayaknya kok nggak rata. Rata. Mantap. Sana 3, di sini berarti kayaknya di sini dikosongin aja deh. Nggak bagus ya. Oke, bagus deh. Di sini mungkin 2 lagi. Set. Nah, gitu kan. Jadi ada dikosongin juga gitu ya. Nggak full, terlalu full juga. Jadi nggak terlalu full gitu ya. Lebih enak gitu ya, menurut gua sih. Kayaknya ya. Atau di-fullin aja, guys. Gimana nih? Oke, letakin lagi satu di sini. Satu lagi cukup di situ ya. Oke, sip, pas ya, tinggal sisa satu lagi di kita masukkan di dalam sini. Langsung udah jadi gitu kan. VIP game konsol cuman berdua yang main gitu kan, enggak terlalu ribet tuh kan. Ada yang ketawa-tawa main. Ho. Ketawa-tawa main. Jadi ini dia lebih khusyuk gitu kan mainnya. Oke, mantap gitu kan. Tinggal apa lagi nih, guys? Kayaknya perlu penerangan kan lagi. Penerangan kayaknya udah perlu deh ya. Nggak perlu lagi ya. Penerangan cukup di tengah sini. Buat nggak terlalu terang. Kalau penerangan di depan gitu kan jadi silau gitu ya kan, kawan. Oke, jadi kita lihat lagi deh. Bisa beli lampu nggak sih? Bentar ya. Coba kita lihat dulu di sini apakah bisa beli lampu. Nggak ada beli lampu kayaknya ya. Beli lampu nggak ada ya. Paling kipas ya kan. Kipas nggak juga ya. Nggak ada lampunya. AC yaudah. Berarti nggak ada lampu ya, kawan-kawan. Dan
duit gua nambah lagi sampai 42.000. Mantap banget. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Kita udah bikin gaming room, yaitu game konsol, untuk game konsol ya kan. Jadi mantap sekali. Nanti bakal kita lanjutin lagi besok ya kan, kita ke sebelah sini. Episode selanjutnya bakal kita lanjutin lagi di sini buat bikin VIP-nya warnet gitu kan. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton videonya sampai akhir video. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe di channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. You what?